Good morning everybody. Welcome to my channel. Enggak bohong guys, di sini tuh emang ketemu lagi sama aku Yusril. Kali ini kita dalam opini vlog. Seperti yang kita tahu bahwa wanita di Indonesia merupakan wanita yang kuat, tangguh dan cerdas. Mereka mampu membagi waktu menjadi ibu rumah tangga dan bekerja. Bahkan nih, jumlah wirausahawan wanita di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14,3 juta orang. Dengan partisipasi mereka ini, mampu mendongkrak PDB dalam kontribusinya di dalam UMKM. Namun sayang, di era teknologi yang sudah semakin canggih, di mana ekonomi digital terus berkembang dengan pesatnya, para wanita di Indonesia lebih banyak menjadi pedagang dan konsumen daripada menjadi pemimpin di startup ekonomi digital yang mana didominasi oleh kaum pria. Padahal tingkat kesetaraan gender di Indonesia itu cukup besar loh. Bahkan Indonesia masuk dalam 10 besar kesetaraan gender terbesar di Asia dengan peringkat ke-9. Dengan tingkat yang tinggi ini seharusnya mampu menjadi motivasi bagi wanita di Indonesia terus beremansipasi. Semoga 5 tahun yang akan datang wanita di Indonesia mampu menguasai serta ikut andil dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan perkembangan ekonomi digital ini, diharapkan mampu menarik Indonesia menjadi negara yang maju. Saya Yusril Asri Mahendra, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.